Kakek ini mengayun-ayun bayi lucu Kevin. Lalu Kevin terlempar ke atas dan ia pun terjatuh. Kevin pun kesal dan menendang tongkat sakti sang kakek. Kakek ini sudah mengetahui kejahatan Kevin. Ketika ingin menelpon, kakek ini mengajak Kevin untuk bergelut. Di sisi lain, pasangan ini sedang merayakan malam romantis mereka. Wanita ini sangat gembira atas hadiah kejutan dari sang suami. Ketika pulang ke rumah, terlihat sang kakek sedang berkelahi dengan Kevin. Kevin lagi-lagi menggunakan tipu muslihatnya. Sang kakek lalu dibawa orang untuk ke rumah sakit jiwa. Ketika menutup pintu, sang kakek membukanya kembali, lalu berbicara, "Tolong periksa boneka beruang itu." Sang istri lalu membawa Kevin ke tempat tidurnya. Pria ini lalu melihat boneka beruang itu, dan melihat ada yang aneh. Kevin diletakkan di kasur tidur, dan melihat wanita ini meletakkan berliannya. Pria ini menemui istrinya, dan bilang, jika apa yang dikatakan oleh sang ayah, semuanya benar.